barang bukti dari 37 perkara dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo bersama unsur Forkopimda pada Kamis siang. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di dalam drum, di blender, dan dibuang di dalam selokan kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Barang bukti yang dimusnahkan berupa kosmetik ilegal, narkotika, minuman keras, dan senjata tajam. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, M. Rudi, menyebut barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti hasil rampasan kejaksaan selama tahun 2022 dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti yang berkekuatan hukum tetap, jadi sudah inkrah. Jadi perkara sudah inkrah terhadap barang buktinya sesuai dengan putusan pengadilan dirampas untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana kejahatan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sepanjang tahun 2022. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.